Bupati Sambas, Hasatono membuka Musabaqoh Tilawatil Quran, MTQ, ke-31 tingkat Kecamatan Pemangkat, di halaman Puskesmas Sebangkal, Desa Sebatuan, Rabu tanggal 15 Februari tahun 2023 malam. Rangkaian kegiatan pembukaan MTQ ke-31 Kecamatan Pemangkat, Sambas tersebut berlangsung sangat meriah. Dimulai dengan salat asyar berjamaah di Masjid At-Taqwa, lalu pawai keliling kota Pemangkat dan finish di Puskesmas Sebangkal. Kegiatan itu dihadiri oleh Ketua Pelaksana MTQ ke-31 Kecamatan Pemangkat, Muzahar Fahri, Ketua LPTQ Kabupaten Sambas Hasanusi, Ketua LPTQ Kecamatan Pemangkat Haji Wasli Matsum, Forkopinjam Pemangkat, Pemdes Sebatuan, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda dan tamu lainnya. Dengan mengucap bismillah, MTQ ke-31 Kecamatan Pemangkat ini dibuka. Mudah-mudahan berjalan lancar dan aman dari awal hingga akhir, kata Bupati Satono seraya melepas balon ke udara ketika membuka MTQ ke-31 Kecamatan Pemangkat. Bupati Satono mengatakan, MTQ merupakan perlombaan yang bukan semata-mata mencari juara, namun bagaimana menjaring bibit-bibit pembaca Al-Quran, Qori dan Qoriyah, berbakat dan meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan masyarakat. Perlu digarisbawahi bahwa ini bukan sekedar perlombaan mencari juara, tapi lebih kepada bagaimana kita meningkat kualitas keimanan masyarakat, menjaring bibit-bibit pembaca Al-Quran berbakat, tuturnya. Lebih jauh, Bupati Satono mengatakan, ada 8 desa yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan MTQ ke-31 Kecamatan Pemangkat tersebut, di mana nantinya akan diperoleh juara dari masing-masing kafilah dan melaju ke MTQ tingkat kabupaten. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!